Setelah bertemu dengan Venus kemarin pada tanggal 12 Juni 2021, berikutnya bulan akan melakukan pendekatan dengan planet merah pada tanggal 14 Juni 2021. Bulan akan berada sejauh 2 derajat di utara Mars, di mana planet merah akan terlihat seperti bintang terang yang tidak berkelap-kelip di dekat bulan. Dilansir dari Space Tourism Guide, kedua benda langit ini hanya terpisah jarak 2,48 derajat jika dilihat dari sudut pandang bumi. Di langit barat sekitar pukul 19 malam, keduanya akan muncul secara bersamaan. Bulan akan tampak berbentuk sabit, sedangkan Mars terlihat seperti bintang berwarna merah yang tidak berkelap-kelip. Dilansir dari Info Astronomi, mereka akan terbenam pukul 20.31 waktu setempat. Bulan dan Mars akan berada di konstelasi Cancer. Jadi, jangan kelewatannya untuk menyaksikan fenomena astronomi ini